Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you students? Nice to see you again today. And now we come back again on our English course lesson. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang plural noun atau kata benda jamak. Okay, but before we start our class, let's open it by saying basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anakku sekalian, jadi yang perlu kita tahu ketika membentuk sebuah kata benda berbentuk jamak adalah adanya penambahan akhiran s atau os pada kata benda yang jumlahnya jamak. Apakah hanya menambahkan s dan s saja? Tidak. Ternyata kata benda yang jumlahnya jamak juga bisa ditentukan dari bentuknya yang berbeda. Ingin tahu lebih banyak? Oke, mari kita mulai. Oke, kita mulai dengan peraturan yang pertama, yaitu menambahkan akhiran s atau os pada sebuah kata benda. Nah, kata benda yang akan ditambahkan s dan os harus memiliki maksud bahwa jumlah kata benda tersebut jumlahnya lebih dari satu. Nah, aturan yang perlu kita perhatikan adalah huruf-huruf yang berada pada ujung-ujung kata benda tersebut. Sebagai contoh, misal sebuah kata benda berakhiran X, CH, SH, O, Y yang dibaca I, S atau SS, maka akan diubah atau ditambah dengan akhiran ES. Sementara objek lain yang tidak berakhiran X, CH, SH, O, Y yang dibaca I, S, SS, dan Z, maka cukup ditambahkan S saja. Sebagai contoh misalnya, kata box. Box ketika diubah menjadi jamak menjadi boxes karena X adalah huruf akhir yang termasuk dari kategori tadi. Lalu apalagi? Misalnya, kata watch, jam tangan, menjadi watches karena CH termasuk golongan yang tadi kita sebutkan. Apalagi toothbrush. Toothbrush adalah kata benda yang ujungnya SH, di mana SH tergolong salah satu huruf-huruf yang ditambahkan S, ya. Lalu ada kata benda yang berakhiran dengan Y yang dibaca I. Contohnya apa? Misalnya kata cherry. Cherry dalam bahasa Inggris berakhiran Y. Maka huruf Y ini sebelum kita tambahkan ES, kita wajib menggantinya dulu dengan I, baru kita tambahkan ES pada akhirannya. Apalagi? Nah, bagaimana jika kata bendanya tidak berakhiran yang tadi kita sebutkan, X, CH, SH, dan seterusnya, maka kita cukup menambahkan akhiran S. For example, sebagai contoh kata book. Maka, karena book berakhiran K, maka kita tidak perlu menambahkan ES, kita cukup menambahkan S saja. Jadi, book menjadi books. Apalagi? Chair. Huruf kata cheer berakhiran huruf R. Karena huruf R tidak tergolong kelompok tadi, maka kita perlu menambahkan S saja menjadi cheers. Contoh yang lain misalnya kata house. House berakhiran E. E tidak perlu ditambahkan S, maka menjadi houses. Cukup tambahkan S pada ujungnya. Oke, semudah itu ya. Nah, kita akan lanjut pada peraturan berikutnya, di mana kata benda yang jumlahnya lebih dari satu tidak perlu ditambahkan S atau OS. Lalu bagaimana? Ya, kita cukup mengubahnya menjadi bentuk yang lainnya. Ini disebut sebagai irregular form atau bentuk yang tidak beraturan. Oke, kata benda seperti ini hanya ada beberapa saja. Tapi kalau dikumpulin juga banyak juga ya. Nah, jadi berapa? Misalnya, kata woman. Woman itu akan menjadi women ketika menjadi jamak. Man yang awal yang hurufnya menggunakan A akan menjadi man ketika menjadi jamak. Child menjadi children, lalu ox menjadi oxen, leaf dengan ujung huruf F akan berubah menjadi leaves yang berubah menjadi V, E, dan S, leaves. Apalagi misalnya knife, seperti kata leaf tadi, knife yang berakhiran F, E akan diubah menjadi V, E, S di ujungnya ketika bentuknya lebih dari satu. Oke, students, itu beberapa contoh dari irregular form bentuk. Kalian bisa cari tahu lebih banyak nanti di pembelajaran berikutnya. Kita cukupkan dulu untuk pembelajaran hari ini. Let's close our class by saying hamdalah. Alhamdulillah. And don't forget to keep practicing at home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.